Selamat pagi Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini SPD. Kepala SD Negeri Gereneng. Gereneng ya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Ibu? Sehat? Waalaikumsalam. Baik-baik saja Bu, alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Saya panggilnya Bu Nur atau Bu Aini ya? Bu Nur ya? Bu Nur. Baik. Bu Nur. Bu Nur, ini perkenalkan saya Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar. Sengaja pada kesempatan ini saya menghubungi Ibu Nur karena kami di Direktorat Sekolah Dasar memiliki program kegiatan bagaimana kami direktorat harus melaksanakan fungsi fasilitasi advokasi bimbingan teknis serta evaluasi. Nah, senyampang dengan keberadaan giat SD dalam memfasilitasi masyarakat sekolah dasar, orang tua, guru maupun peserta didik, maka kami berusaha semaksimal mungkin untuk hadir di hati masyarakat khususnya pemangku pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Nah, pada kesempatan ini melalui program Ngopi Bareng Sahabat Sekolah Dasar dan Bu Nur Aini ini merupakan kami yang pertama yang kami ajak untuk mengisi program Ngopi Bareng Sahabat Sekolah Dasar. Kami ingin mendengar lebih terkait dengan pembelajaran Bu Nur, pembelajaran yang sedang berlangsung di masa kebijakan belajar dari rumah sudah dicanangkan sejak Maret 2020 dan ini artinya satuan pendidikan harus memilih terhadap solusi yang harus diberlakukan, antara lain melakukan solusi pembelajaran jarak jauh baik melalui media daring atau media luring atau bahkan melalui media blended learning. Kami yakin semuanya ini bukan hal yang mudah yang harus dihadapi oleh kawan-kawan guru, kepala sekolah dalam memanage kebijakan tersebut. Nah, ini saya mau dengar nih pengalaman dari Bu Nur Aini. Yang kita harap pengalaman Bu Nur Aini ini yang kita tayangkan melalui program Ngopi Bareng Sahabat Sekolah Dasar di Giat SD yang merupakan fasilitas media center yang kami hadirkan untuk masyarakat, kami harap mampu menginspirasi dan memotivasi sahabat-sahabat guru yang lain, keluarga-keluarga yang lain, bahwa kondisi ini adalah kondisi pandemi yang tidak bisa kita hindari, dan belajar walaupun Mas Menteri sudah sampaikan sehat dan selamat itu yang utama, tapi bagaimana kegiatan belajar mengajar ini juga dapat berlangsung tidak mengakibatkan loss learning, tidak mengakibatkan dampak psikis yang lebih dalam pada anak-anak kita. Assalamualaikum sekali lagi kepada Ibu. Alhamdulillah kami bersyukur diberi kesempatan yang luar biasa bisa hadir di program utama pertama untuk program dari Kemendikbud ini. Jadi hal yang luar biasa bagi kami, sekolah yang sederhana jauh dari perkotaan bisa masuk di acara yang luar biasa ini. Pada saat virus ini terjadi, kalau tidak salah tanggal 16 Maret tahun 2020, Ibu, sampai berita itu di sini. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengumpul. Pada saat itu ketika kita masuk sekolah pada tanggal 16 Maret itu adalah suasana yang menegangkan. Baik kita sebagai guru maupun pada siswa. Tetapi satu intinya bahwa kita sebagai kepala sekolah tidak boleh panik. Karena panik itu jika kita pemimpin panik maka otomatis yang lain panik. Saya tenang menghadapi itu, kumpulkan anak-anak dengan jarak yang pada saat itu kita tidak tahu masalah pandemi ini. Kita kumpulkan anak-anak, kemudian kita pengertian bahwa inilah yang terjadi untuk sementara anak-anak di rumah dulu. Karena ada peristiwa yang luar biasa ini yang anak-anak harus diam di rumah. Jadi bagaimana memotivasi anak tidak takut ketika itu, Ibu.
Kemudian pada kalau tidak salah bulan April keluar kebijakan dari Bapak Menteri bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pengadaan masker. Jadi dalam gerakan cepat waktu itu Ibu, tidak ada, belum setenar sekarang masker kain. Jadi dana BOS itu langsung saya gunakan membuat masker untuk 172 siswa. Setelah masker itu jadi, saya dari pintu ke pintu membagikan anak di bulan April masker itu dengan memperhatikan protokol sampai kaos tangan semuanya bersama guru-guru kami keliling dari pintu ke pintu dalam suasana desa seperti itu tegang waktu itu Bu. Dan pada saat itu juga terjadi permasalahan karena kita dikatakan sebagai orang yang melanggar prokes waktu itu. Tapi sebilang dengan air mata, iya prokes. Jadi pada saat dengan berlinang air mata saya Bu, ya Allah niat saya mulia supaya anak-anak terhindar dari itu. Bismillah saja, insya Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar apa yang kita lakukan. Kemudian kita didukung oleh program dari surat edaran dari Bapak Bupati dan Dikbud waktu itu, jadi mereka tanggap. Jadi surat edaran tetap mereka terbitkan bagaimana kita sebagai pendidik bagaimana mengelola pembelajaran di masa pandemi. Pada bulan Maret sampai Oktober, pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran bahwa kita melaksanakan BDR, belajar dari rumah. Teknis yang kami lakukan Ibu, karena kami ini adalah desa yang jauh, anak-anak jauh dari sekolah. Jadi kami bagi guru-guru ini satu hari di lingkungan ini, hari berikutnya di lingkungan ini. Karena Ibu di sini adalah mayoritas penduduknya adalah petani yang tingkat kemampuan mereka masih karena rata-rata SD lah SMP jarang, masih sarjana masih pasti kita hitung. Yang PNS saja cuma satu orang tuanya yang PNS rata-rata petani. Jadi teknis kalau luri dalam jaringan tentu tidak bisa kami lakukan. Jadi kami dengan kemampuan yang kami miliki membagi guru-guru kami satu hari di desa ini, satu hari di desa ini. Jadi full semua guru kelas, alhamdulillah masyarakat memberikan tempat baik musola, rumah-rumahnya untuk tempat belajar. Jadi itu yang kami lakukan setiap hari Senin di dusun ini, hari Selasa ini, jadi semua. Jadi anak-anak tidak dari rumah ke rumah karena resiko jadi guru. Resiko guru juga harus kita jaga, jadi anak-anak tetap memakai masker yang kami bagi, kemudian guru juga begitu. Jadi surat edaran bupati dan kepala dinas itu yang tetap kami. Jadi surat edaran itu tahap demi tahap Ibu, dua minggu terbit lagi surat edaran apa yang akan dilakukan. Ya. Ya, terima kasih ya. Bu Nur Aini, penjelasannya luar biasa. Artinya khususnya di Bupati Lombok Timur ini responnya sudah luar biasa ya, menindaklanjuti terhadap kebijakan pusat dengan langsung melahirkan surat edaran Pak Bupati. Bu Nur Aini, alhamdulillah kemarin Pak Bupati baru kemarin tanggal 1 Februari itu Pak Bupati juga sempat berkunjung ke Direktorat Sekolah Dasar. Beliau memang menyampaikan kondisi pasca bencana yang memang di Lombok Timur juga sedang melakukan perbaikan untuk peningkatan akses maupun peningkatan mutu layanan di pendidikan di Kabupaten Lombok Timur. Salam hormat saya nanti untuk Pak Bupati ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati juga bisa menyaksikan diskusi kita pagi ini. Baik. Dan apresiasi saya untuk seluruh masyarakat di khususnya di Desa Gereneng ya Bu ya, Desa Gereneng yang sudah luar biasa membangun gotong royong untuk memberikan layanan terbaik kepada anak-anak didik khususnya di SD Negeri 2 Gereneng yang tadi Ibu sampaikan belum bisa menggunakan pembelajaran dengan fasilitas teknologi. Karena memang masih terbatasnya fasilitas internet di daerah Ibu ya. Mudah-mudahan ini nanti banyak pemimpin-pemimpin, stakeholder yang menyaksikan sehingga juga tergerak hatinya untuk memberikan layanan kualitas di daerah-daerah lebih baik. Bu Nur Aini, saya mau tanya,
kalau untuk peserta didiknya belum terlayani dengan pembelajaran fasilitas jaringan atau internet. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya terkait dengan, kita tahu teknologi ini akan sangat mempermudah memperoleh informasi, khususnya terhadap fasilitas-fasilitas pembelajaran yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru di sekolah untuk ditransfer kepada peserta didik. Bapak Ibu di sekolah apa sudah bisa mengakses sumber belajar dari platform teknologi, Bu Nur? Alhamdulillah sudah. Lewat kesempatan kan ada rumah belajar gitu ya. Ya. Silakan Bu. Tapi kalau yang itu platform yang 12 yang dicanangkan oleh Kemendikbud itu Bu, ya, mereka hanya untuk kepentingan mencari materi saja, belum masuk ke dalam itu, tapi untuk mencari materi pakai itu. Sudah dapat bantuan dari Kemendikbud kemarin. Alhamdulillah ya, artinya platform-platform khususnya yang disiapkan oleh Kemendikbud sudah bisa diakses oleh kawan-kawan guru, oleh kawan-kawan pendidik di SD Negeri 2 Greneng. Tapi setidaknya itu sudah sangat luar biasa, memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu guru untuk mengupdate informasi dan sumber belajar yang bisa selanjutnya ditransfer ke peserta didik. Kemudian saya ingin dengar juga nih cerita dari Bu Nur Aini. Tadi inovasinya menggandeng masyarakat untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita karena memang belum dimungkinkan ke sekolah ya Bu. Kalau saat ini apakah anak-anak kita juga masih belajar di rumah? Sudah Bu, sejak November 2020 sudah tatap muka sampai sekarang masih dengan surat edaran Bu. Alhamdulillah ya, sejak November sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Persiapan apa Bu yang Ibu lakukan dan bagaimana pelaksanaannya pembelajaran tatap muka? Alhamdulillah ya Bu, dari November sampai sekarang sudah terjadi pembelajaran tatap muka. Itu anak-anak kita semua selamat ya Bu ya. Selamat. Boleh Bu, Ibu bagikan cerita-cerita inspirasinya buat kita semua? Alhamdulillah Ibu, untuk sebagai inspirasi bagi yang lain. Dari awal saya katakan bahwa pemerintah daerah begitu memperhatikan dunia pendidikan. Pada awal akan tatap muka di bulan November, Dikes mulai 6 instansi yang terlibat dalam kegiatan ini melakukan dari Dikes menyemprot seluruh sekolah yang ada di Lombok Timur. Kemudian kami pihak sekolah melalui dana BOS disuruh mempersiapkan mulai dari masker, baik itu masker kain maupun masker kisilnya, kemudian hand sanitizer di setiap ruangan, ruangan kelas, ruangan kantor, kemudian cuci tangan. Itu yang kami siapkan. Kemudian segala sarana, misalnya tempat WC siswa, itu harus kami siapkan. Jadi kemudian pada saat anak-anak akan masuk, pengukuran suhu tubuhnya yang ini dikontrol. Jadi guru piket sebelum anak-anak masuk ke kelas, diukur suhu tubuhnya. Bagi yang ditemukan kurang, maka dipersilahkan, andaikan lebih dari 37, maka siswa akan kita bawa ke puskesmas. Tapi alhamdulillah, sampai detik ini tidak ada siswa yang suhu tubuhnya melebihi dari 37. Itu yang kami lakukan. Jadi secara kontinu yang kami lakukan. Jadi pemerintah daerah tetap mengevaluasi kami. Setiap 2 minggu muncul surat edaran lagi untuk kami lanjutkan apa tidak. Jadi terus dipantau kami, dievaluasi. Kemarin pada tanggal 24 sempat kami dihentikan. Tanggal 27 dan sampai 30 Januari ditutup kami sekolah kami karena ada beberapa sekolah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi ditutup ya. Jadi ditutup oleh Pak Bupati, sekarang lagi terbit surat edaran baru untuk kami masuk mulai 1 Januari dengan membuat surat pernyataan di atas materi 6.000 bahwa kami selaku kepala sekolah bertanggung jawab. Jika kami tidak melaksanakan sesuai dengan prokes, maka
sekolah akan ditutup ketika itu juga. Jadi mulai sidak. Jadi dari kemarin kami di sidak. Kemudian kami juga memberikan surat pernyataan dari orang tua kesanggupannya, kesediaannya untuk anak-anak diberikan izin ke sekolah. Jadi kami memiliki surat pernyataan juga dari orang tua. Jadi kalau terjadi hal-hal apa-apa, jadi kami dari pihak sekolah sudah ada panduan bahwa orang tua setuju. Itu yang kami lakukan, Ibu. Jadi memang protokol kesehatan kan memang sudah mengatur sedemikian rupa ya Bu ya, bahwa harus ada keterlibatan orang tua, kepercayaan kepada sekolah ketika mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan yang lebih terpenting lagi adalah evaluasi yang secara berkala dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Satgas COVID ya Bu, yang melakukan evaluasi secara berkala. Semuanya sepertinya Satgas juga keliling, jadi dari dinas, jadi ya, mereka secara bersama datang ke sekolah. Tidak, camatnya dari berarti tim ya. Ya ini yang terpenting Bu, evaluasi itu memang dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin dan untuk menyiapkan solusi jika terjadi hal-hal yang memang perlu segera ditindaklanjuti. Oke. Ibu, saya mau tanya, tadi itu kan 172 ya jumlah siswanya. Kalau saya lihat ini kalau 6 rombongan belajar ini hanya 28 siswa. Nah, terkait PTM ini berapa siswa, Bu, per kelas? Jadi teknis sesuai dengan surat edaran dari Bapak Bupati bahwa satu hari itu tidak boleh lebih dari 5 siswa. Jadi kami bagi berdasarkan sip. Jadi sip A dan B bagi kami yang hanya muridnya 30. Jadi hari Senin yang masuk sip A, yang Selasa sip B. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi tidak pernah lebih dari standar yang sudah ditetapkan. Jadi 15 kelas. Jadi jik-jak anaknya. Jadi anak tidak pernah berkumpulan. Ketika Ibu, ketika sebagian anak di rumah, sebagian sekolah, yang di rumah diberi tugas apa Ibu? Jadi pada saat mereka akan belajar di rumah, misalnya dia sip A sekarang, lain tugasnya di sekolah yang harus dikumpulkan, kemudian tugas yang akan dikerjakan di rumah diberikan oleh guru. Jadi tidak ada yang main-main. Boleh tahu Ibu tugas apa? Kira-kira yang diberikan tugas apa? Apakah membuat project based learning yang mempersiapkan anak-anak kita meningkat pendidikan karakternya melalui 6 indikator pelajar Pancasila, atau hanya seperti penugasan-penugasan PR terhadap mata pelajaran tertentu? Apa Bu penugasan yang diberikan ketika anak-anak belajar di rumah sebagian? Sebagai kepala sekolah tentu kita sesuaikan dengan saat ini. Paling tidak saya sebagai kepala sekolah tolong berikan tugas-tugas yang kaitannya dengan ini, misalnya pada tema ini materinya apa. Jadi Ibu kaitkan dengan pandemi. Jadi nanti akan muncul di hati anak-anak bahwa tidak trauma dengan kejadian. Jangan terfokus dengan materi yang bersifat pengetahuan. Bagaimana menanamkan kepada anak rasa tidak takut, rasa mau berkembang. Jadi dikorelasikan antara pengetahuan, keterampilan, dan sosial maupun yang lainnya. Jadi tadi 1, 2, 3, 4 itu yang kita. Jadi tetap diterapkan itu, jangan hanya pengetahuan saja, tetapi materi-materi itu dihadapi saat ini. Jadi itu tugas-tugas yang diberikan kepada para siswa, terutama yang kelas 1, 2, 3, 1 biasanya dengan menggunakan gambar, kemudian anak mewarnai bagaimana kejadian-kejadian itu. Saya gitu kan guru-guru kelas ini, anak mau belajar, anak tidak panik, itu tugas kita dulu sekarang. Setelah tenang, baru materi-materi yang bersifat pengetahuan bisa kita lakukan ke depan. Tapi ya, dengan tidak menutup kemungkinan pengetahuan tetap diberikan oleh guru-guru kita. Artinya anak-anak kita tetap difasilitasi, baik yang belajar di sekolah maupun yang belajar di rumah. Ini semua demi memberikan satu upaya agar anak-anak kita terjaga psikologisnya. Begitu ya Ibu ya?
harapan saya selaku kepala sekolah kepada pemerintah, tetaplah memantau kami terus menerus, jangan pernah henti memonitoring segala kegiatan yang kami lakukan. Kami perlu dievaluasi, apa benar tindakan kami yang kami lakukan, apa tepat kegiatan yang kami lakukan. Jadi selama ini sudah pemerintah sudah maksimal memberikan kami, mengarahkan kami. Jadi kami harap ini continue terus-menerus, karena kami perlu bimbingan teknis. Apalagi guru-guru kami ini perlu teknis bagaimana membelajarkan para siswa di masa pandemi. Barangkali teknis-teknis, metode jenis apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Itu harapan kami kepada pemerintah. Selain itu juga barangkali karena kami muridnya sedikit, Ibu, barangkali untuk sarana-sarana itu perlu juga diperhatikan oleh pemerintah, karena dana pemerintah cukup untuk kami mengadakan fasilitas seperti WC dan lain sebagainya. Jadi itu barangkali yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Iya, terima kasih Bu Nur Aini. Sebetulnya saya ingin bertelepon Ria lebih panjang, lebih lama, untuk lebih mendengar lagi keluhan-keluhan, terutama inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas yang sudah dilakukan oleh SD Negeri Gereneng Lombok Timur NTB. Tapi waktu juga Bu Nur Aini yang harus memisahkan kita, dan saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita terima situasi pandemi ini sebagai keadaan, mana ini adalah sebuah bencana yang harus kita hadapi dengan ikhlas dan tetap kuat. Karena saya yakin Yang Maha Kuasa menghadirkan bencana ini tentunya dengan ada rencana yang kita umat bumi tidak tahu. Hanya perlu kesabaran dan keikhlasan kita untuk menerima musibah ini. Semua tidak ada yang siap dengan kondisi ini, tapi saya yakin kita semua harus selalu berupaya mencari solusi yang terbaik, khususnya di sektor pendidikan. Kita harus tetap semangat, ini Bapak Ibu Guru, orang tua, masyarakat, kita semua harus bergandengan tangan, memberikan satu pembelajaran hidup yang bermakna untuk anak-anak kita. Sehat dan selamat, itu menjadi tujuan utama kegiatan belajar-mengajar di masa pandemi ini. Dan pemerintah pusat juga sudah menyiapkan beberapa solusi-solusi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh jenjang satuan pendidikan. Mulai dari relaksasi dana BOS, penyederhanaan kurikulum di masa pandemi, penyediaan bahan ajar, penyediaan platform-platform pendidikan, dan bahkan terakhir kemarin ada bantuan subsidi kuota dan paket pulsa untuk anak-anak, guru, dan orang tua, serta bagaimana meningkatkan kualitas Bapak Ibu Guru melalui bantuan subsidi upah itu ya, yang belum lama kita saksikan beritanya. Nah, tentunya harapan kami dari pemerintah pusat, Bapak dan Ibu Guru tetap semangat memfasilitasi putra-putri didik kita untuk tetap terjaga psikologisnya, untuk tetap terjaga karakternya, karena penguatan pendidikan karakter bisa dilakukan di mana saja. Di sekolah melalui pembelajaran-pembelajaran, dan di rumah juga Bapak Ibu Guru tetap bisa memfasilitasi melalui penugasan-penugasan project-based learning. Penugasan-penugasan yang bermuara pada penguatan pendidikan karakter yang berlandaskan terhadap kesiapan melahirkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 indikator yang harus kita laksanakan. Terima kasih sekali lagi Bu Nur Aini atas waktunya, dan saya harap kita semua tetap kuat, tetap sehat, sehingga kita bisa selamat melewati masa pandemi ini. Salam hormat saya dan keluarga besar Direktorat Sekolah Dasar untuk seluruh sahabat-sahabat sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 2 Gereneng Lombok Timur. Dan salam hormat saya, hormat kami untuk Bapak Bupati yang sudah sangat luar biasa,
cepat tanggap dan sigap dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Semoga kita semua dalam ikhtiar kita mendampingi anak-anak kita, mempersiapkan SDM-SDM berkualitas, tetap komitmen menjaga perjuangan dan amanah Presiden Republik Indonesia mempersiapkan pelajar-pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Nur Aini. Namun sebelum saya akhiri, ayo kita salam Direktorat Sekolah Dasar. Direktorat Sekolah Dasar cerdas, berkarakter. Yeay!